Hai guys, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin What in my pencil case. Jadi video ini tentang apa aja sih isi kotak pensil aku. Dan langsung aja kita mulai ke videonya. Ini dia tampak depan dari kotak pensil aku. Yap, sangat minimalis dan praktis. Ini tuh gambarnya kupu-kupu. Ini dia tampak dalamnya. Dan langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama, aku ada bawa 4 pulpen. Nah, ini ada 1 pulpen gel pen yang 0.5 dan ada pulpen biasa, pulpen tinta biasa gitu. Ada Faber-Castell, Foster, dan gak tahu ini mereknya apa. Dan ini pulpen yang biasa aku pakai untuk ngerjain tugas dan bikin catatan gitu. Next, aku ada 1 highlighter warna biru. Nah, ini highlighternya biasanya aku pakai buat nge-highlight beberapa rangkuman di buku aku, di buku materi gitu atau ringkasan gitu. Dan kadang-kadang juga ini stabiloku paling sering dipinjam sama teman aku buat bikin materi. Next, aku ada bawa brush pen Artline Supreme yang warna apricot. Ini dia brushnya. Dan aku sengaja cuma bawa 1 brush pen doang karena takut hilang. Dan ini aku biasa sehari-hari bawa ke sekolah. Dan kadang-kadang juga dipinjamin temen. Next, aku ada bawa 3 spidol. Yang pertama ada warna ungu dan satu lagi warna hitam. Next, aku ada bawa pulpen yang warnanya banyak. Yang satu pulpen ada banyak warna itu. Dan ini emang aku perluin banget karena aku biasanya bikin catatan di buku gitu, biasanya aku pakai pulpen berwarna biar lebih menarik. Next, aku ada correction pen atau stipo, biasa orang bilang ya, atau teman-temanku bilang biasanya stipo. Ini aku cuma punya 1. Next, aku ada bawa stempel gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya aku lagi nggak pengen pakai stipo atau correction pen gara-gara nggak rapi, aku pakai ini deh. Next, aku ada bawa penggaris. Dan uniknya, ini penggarisnya nggak ada nomor-nomornya loh. Bayangkan, nanti kalau mau garisin itu kayak gimana, ya kan? Teman-teman aku pada nanyain, kenapa penggarisnya nggak isi nomor-nomornya gitu? Biasanya isi. Tapi ini emang aku sengaja nggak, aku hapus nomor-nomornya karena kayak nomor-nomornya udah memudar dan biar bisa dipakai lagi biar nggak kotor gitu kelihatannya. Jadi aku hapus deh. Next, aku ada bawa pensil 2B. Ya, biasanya ini aku pakai buat ulangan, pakai LJK gitu. Biasanya aku pakai pensil ini. Dan ada penggerot dan ada 2 penghapus, yang putih sama yang hitam. So, thank you so much guys udah nonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa klik tanda subscribe di bawah sini nih. Jangan lupa juga klik tanda like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. So, thank you so much guys.